Selamat siang. Selamat siang. Ini Indonesia selamat siang. Yeay, hari ini kita bakal hiking. We are gonna hike mountain. Ya, kita bakal hiking Sugarloaf. The name of the mountain is Sugarloaf. Dia enggak tahu ini berapa ketinggiannya, tapi yang pasti dia dan juga teman-teman Wisely 2016 bakal hiking. Kira-kira seperti apa sensasinya hiking di Amerika Serikat? So, let's go. Hi. Hike up a mountain, you know what? Is it a mountain? It is a mountain. It is a small mountain, but we call it a mountain. Mountain, okay. You know? There's always gonna be another mountain. Untuk mencapai puncak gunung Sugarloaf yang berada di kota Deerfield, Massachusetts ini butuh sekitar 20 menit. Trek hikingnya tidak terjal, sehingga sangat cocok nih guys, untuk para hiker pemula. Eits, tetap harus hati-hati ya. Dan jangan lupa untuk pakai sepatu yang aman dan nyaman karena banyak bebatuan. And then don't forget to bring water agar kalian tidak haus. Cepat banget. Tapi kita hampir sampai di puncaknya. So, jangan menyerah. Don't give up. Go, go, go. Yeay, kita udah di puncak. You're on top. Capek. Pertama kalinya hiking. Capek juga ya ternyata guys. Tapi sangat menyenangkan dan sangat menantang. Pemandangannya bagus banget. Dari puncak gunung Sugarloaf, kalian bisa melihat sungai Connecticut, gunung kembar yang ada di Massachusetts, kota Amherst, dan sekitarnya secara keseluruhan. Namun, untuk mendapatkan view yang jauh lebih bagus, dia mau naik nih ke puncak menara. Look at that guy. Selama satu jam, Fia menikmati pemandangan dari puncak gunung Sugarloaf, saatnya Fia kembali pulang. But for information guys, selain hiking, di puncak gunung dengan ketinggian 241 meter ini, kalian juga bisa melakukan potluck atau berbagi makanan dengan keluarga ataupun teman. Selain itu, Sugarloaf juga memiliki trek jalan yang cocok untuk cycling. Sekarang waktunya kita kembali. We are gonna go back to the University of Massachusetts barengan dengan teman-teman Wisely, participant of the Wisely 2016. Yeah, we are going back. Right. Oh yeah.